Assalamualaikum Cik Kak, boleh nyatakan nama dan Nama nama Siti Zuraikha. Saya lagi sudah supervisor cleaner. Cleaner. Lagi dah berumah tangga? Belum. Belum berumah tangga. Jadi boleh beritahu saya apa cabaran dalam penyelenggaraan bangunan dekat UMT? Tak ada. Tak ada? Semua bangunan okey. Okey. Apakah harapan Cik untuk dalam bidang penyelenggaraan bangunan? Apa ada harapan? Harapan semoga ada agaknya tugas dengan baik. Okey, selama ni ada saya dah 3 kali jumpa bangunan di bawah kawalan saya tidak berkunci. Jadi apa komen cik agaknya? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan pastikan semua pintu berkunci. Oh, terima kasih. Saya nak bertanya dengan cik, boleh terangkan mengenai diri cik? Nama saya Muhammad Abdulidin. Panggil Hafiz je. Hafiz, okey. Apa cabaran yang sangat getir pernah dilalui dalam hidup anda? Dari cabaran tu macam dalam kerjaan ni banyak-banyak bumbung. Oh, banyak bumbung, okey. Banyak-banyak bumbung. Oh, hari tu yang saya nampak buang sampah. Sampah-sampah tu kat atas. Macam saya pun pelik, macam mana sampah duduk kat atas? Boleh terangkan kepada saya? Sampah ni macam daun-daun je, daun-daun kecil kan, yang jatuh daripada pokok-pokok tu. Jadi duduk atas-atas ni, jadi salah orang ni jadi tersumbat kan. Oh, jadi saya ucap terima kasih lah kerana buang segala sampah tu. Sebab saya pun tak perasan, rupanya banyak sampah atas bumbung. Boleh beritahu saya mengenai harapan saudara dalam bidang penyelenggaraan bangunan? Kalau harapan ni macam saya harap bangunan yang saya buat ni cantik lah, bersih. Itu je lah. Saya juga nampak ada isu-isu apa ni, security. Jadi saya pernah berjumpa apa ni, tidak ada apa ni, bilik tidak kunci. Kat sini. Jadi kalau saudara jumpa bilik tak kunci, agaknya apa nasihat kepada penghuni-penghuni dekat sini? Kalau bilik-bilik tak kunci ni, saya agak kuncilah. Kalau ada barang-barang yang berharga kan, takut-takut hilang ke apa ke. Saya juga ini bukan cik punya punya kawalan, tapi saya sangat pelik macam mana pintu toilet kita patah dia punya selap. Patah tu. Jadi adakah tak pasti, tahu juga. Saya pun heran, saya kata mungkin gergasi yang guna kita punya tandas lah. Jadi apa kata-kata akhir Cik Kak nak beri pesanan kepada penghuni-penghuni di sini? Penghuni-penghuni di sini, jagalah kesihatan dan staff pun baik. Ya, dia orang tak kacau. Tidak, sangat baik. Saya menghargai baikkan mereka. Okey, cik ada apa-apa nak bagi kata akhir kepada staff di sini semua? Kata akhir tu, tolong jagalah bangunan ni elok-elok, sama-sama. Jadi itulah. Okey, jadi saya harap bangunan ni akan jadi comel. Bila orang datang sini pun orang puas hati lah ya. Saya ucapkan terima kasih kerana menjaga bangunan kami sangat comel. Saya bagi 5/5 markah dia penuh. Sekian, terima kasih. I'm Tash from Bio di Tropika. Bye.